kita mau balik ke Belanda ya. Jadi kita tadi hotelnya jalan ke atas, terus bawa kredek-kredek-kredekan. Ini jam 9 pagi, saudara-saudara. Habisnya kalau bawa mobil lagi dari parkir, lewat jalanannya, serem banget itu. Jam 9 pagi, sepi. Katanya sih jam 10, toko juga buka di sini. Tapi kayaknya sih di Jerman, hari Minggu toko banyak tutup ya. Kido, kita stop dulu ya. Jalan kaki. Si Ombul udah jauh banget. Dan saya masih foto-foto. Ngamuk deh, ngamuk. Inilah ya. Hotelnya ke sentrum gak jauh. Tapi ya itu, parkir di sini memang susah. Kalau mau parkir ada tempat parkir khusus. Sehari 7 euro ya, kemarin udah saya kasih tahu ya. Tuh. Kayak gitulah ya. Itulah saudara-saudara, kurang lebih jalan kaki itu dari tempat parkir, dari hotel ke tempat parkir ya, lumayan saudara. Jadi jalan kaki dari hotel di sana ya, tadi ya kita jalan itu kurang lebih 1,2 kilo. Jadi 1 kiloan kita jalan kaki, kurang lebih 15 menit saudara-saudara. Begitu ya. Sekarang kita mau kembali ke rumah. Setelah weekend. Ini juga masih weekend sih. Tapi kita nanti mau mampir ya. Kita mau mampir-mampir. Nanti saya cerita lagi ya. Kita mau mampir kemana ya. Cikirot. Kita tadi udah dari Monschau, sekarang mampir ke Mas Mechelen Villa di Belgia. Ini kayak rurmannya orang Belgia di Mas Mechelen. Ini rurmonnya orang Belgia ya. Hari Minggu buka dari jam 10. Wat sah ya? Ons meten. Kurang lebih 1 jam tadi dari Monschau. Dari Deutschland. Ons meten dulu ya. Ya, foto for me. Wala. Masih sepi enak. Buka jam 10. Kita jam 10:30. Kurang lebih ini sekarang. Oke, kita lihat dulu ya.
Mas Mechelen Village di Belgia. Ada Scapa, ada Pinko. Coba ini apa, saudara-saudara? Coach. Ya, ada Tommy Hilfiger. Ini Tommy Hilfiger ya. Ada Ted Baker ya. Dan Coach. Dan ada Coach. Kayak nahir alen toilet. Alenar toilet. Ya, inilah ya kalau sama bojo pergi pengennya buru-buru. Ini apa ini? Kesente. Ini saudara-saudara. Hah? Ini direk ke Hunger loh. Ya, Hunger. Lihat-lihat Prada, nggak sanggup beliknya. Oke, kan ada fosil. Mas Mechelen. Kita baru ketiga toko ya. Hugo Boss. Ke... Tommy Hilfiger sama toko apa tadi? Masuk keluar. Karena kita kesini cuma mampir-mampir aja ya, cuma lihat-lihat ya. Kalau ada yang cocok dan harganya cocok, beli ya. Kalau enggak ya. Saya mau ke toko Salvatore. Dapat 4 gembolan. Isinya kecil-kecil, murah meriah. Celana kaos kaki, celana dalam. Tas gemblong, parfum. Supaya saudara-saudara gini aja ceritanya ya. Mas Mechelen Villa. Mirip Rurmor tapi kecil ya. Kita mau pulang ya. Koklek ya. Lam koklet lah Leiden ya. Iya. Ini di kafe langganan The Fado in Zelzaten. It's makluk ya? Iya, it's makluk. Dan saya ini aja. Sayur. Kure.